Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Cikgu ucapkan, cikgu doakan semua murid-murid cikgu dalam keadaan sihat taknya. Jadi murid-murid, hari ini aktiviti ini adalah aktiviti yang terakhir kita menggunakan buku aktiviti. Dan mungkin aktiviti seterusnya mungkin kita akan gunakan buku teks pula lah. Okey, jadi mari kita rujuk buku aktiviti jilid 2 muka surat 92, aktiviti 4C. Okey. Dan arahannya ialah tulis tindakan kamu berdasarkan situasi di bawah. Gunakan ayat tunggal dan ayat majmuk. Okey, situasi yang pertama. Okey. Kamu terjumpa seekor burung di halaman rumah kamu. Sayap burung itu kelihatan patah. Kita ternampak seekor burung di halaman rumah. Dia tak boleh terbang lah sebab sayapnya patah. Jadi apa yang kita perlu lakukan atau apa yang kita boleh lakukan kepada burung tersebut? Okey, yang pertama, jika saya dalam situasi di atas, saya akan, okey, ini cadangan jawapan cikgu lah. Murid-murid mungkin boleh guna jawapan murid-murid kan. Dan ada di antara awak ni mungkin yang ada pengalaman pernah terjumpa burung yang sakit di halaman rumah dan awak jaga burung tersebut lah. Okey, awak boleh tulis berdasarkan jawapan awak. Okey, ini contoh jawapan cikgu. Okey, saya akan membantu burung itu. Saya akan memberi burung itu makan dan tempat tinggal yang sesuai sehingga sayapnya pulih. Okey, kita kena bantulah burung yang tengah sakit ni. Kita bagi dia makan. Okey, kita bagi tempat tinggal. Okey, kita boleh sediakan kotak ke, kita boleh sediakan sangkar kalau ada, yang sesuai lah sehingga sayapnya pulih, sehingga dia boleh terbang semula. Inilah kita perlu lakukan. Kita kena berbuat baik bukan sahaja kepada manusia tapi juga kepada haiwan. Okey, seterusnya, situasi kedua. Jiran kamu terlupa untuk membawa kunci rumah. Dia tidak dapat memasuki rumah kerana ibu bapanya belum pulang dari tempat kerja. Jiran awak ni mungkin baru pulang dari sekolah, dia tertinggal kunci rumah. Tapi dalam masa yang sama mak ayah dia pergi kerja. Jadi dia tak dapat masuk rumah. Jadi apa yang kita boleh bantu sebagai jiran? Okey. Ini contoh jawapan cikgu eh. Jika saya dalam situasi di atas, saya akan menjemput jiran masuk ke dalam rumah saya. Kita ajak dia masuk rumah. Okay, tapi pastikan rumah kita ada orang dewasa lah. Janganlah kita jemput tanpa pengetahuan orang dewasa. Dan pastikan kita kenal lah jiran kita tu. Okay. Saya akan menjamu makanan dan minuman kepada jiran sambil berbual dengannya sehingga ibu bapanya pulang dari tempat kerja. Ini adab menerima tetamu. Kita kena sediakan makan dan minuman. Kita kena berbual, buat baik dengan dia. Dan kita tunggu, kita teman dia sampai ibu bapa dia pulang. Kalau dia nak tumpang mandi, kita bagi dia mandi. Kalau dia nak tukar pakaian, kita bagi dia pinjam pakaian. Inilah orang kata adab berjiran. Dan kita kena berbuat baik dengan jiran. Okey murid-murid. Okey, ini contoh jawapan lah. Dan mungkin murid-murid boleh gunakan jawapan murid-murid sendiri. Jadi kita dah tamatkan sesi PDPR kita untuk hari ini. Cikgu harap murid-murid faham dan boleh aplikasikan cara ini dalam kehidupan seharian murid-murid. Okey, sekian saja daripada cikgu. Kita jumpa lagi pada sesi PDPR yang akan datang. Assalamualaikum dan terima kasih. Bye-bye.